Halo sahabat Jeep, hari ini kita kedatangan lagi nih satu unit Jeep Gladiator yang warna hitam. Ini masih baru banget dan masih standar banget. Ini ownernya mempercayain kita, yaitu dari Pioneer Jeep, untuk membangun full mobil ini. Jadi ini mobil nanti akan dipakai di luar kota sesuai tempat ownernya tinggal. Ini dari depan sampai belakang akan kita rubah semua untuk tampilannya. Penasaran seperti apa yang kita modif nih? Ini sudah banyak banget nih listnya nih mau kita kerjain. Jadi biar penasaran, nonton terus video kita sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video kita untuk semua pecinta Jeep di Indonesia. Langsung aja kita mulai ngerjain nih. Halo sahabat Jeep, akhirnya udah selesai juga nih pekerjaan mobil kita, yaitu Jeep Gladiator yang kita pakai lift kit Rubicon Express 4.5 inch. Ini udah kita lihat tampilannya seperti ini. Jadi dari Rubicon Express itu dapatnya ada lumayan lengkap sih ya. Dia termasuk juga dapat drive shaft, yang pasti per semuanya dapat 4 piece. Terus track barnya depan belakang juga dapat, link stabil dapat, stopper dapat. Ini juga langsung diikuti sama arm juga 8 piece, yang itu udah depan belakang dan atas bawah. Pastinya 8 piece arm itu 8 piece ya. Shocknya kita pakai dari shock Falcon piggyback 3.3 dari Terraflex. Jadi untuk lift kitnya itu pakai Rubicon Express. Shocknya kita pakai dari Falcon piggyback 3.3. Nah, ini juga sudah diganti velg dari Terraflex juga, yang udah bedlock juga nih. Ini udah bedlock juga dari Terraflex. Kita pakai ban 37 BF Goodrich yang udah yang AT. Terus untuk di bagian depan ya, misalnya untuk ban-ban yang sudah gede kan pastinya kan long tie rod, drag link udah kita ganti juga karena biar lebih kuat. Jadi semua udah diganti. Termasuk shock steer juga sudah kita ganti pakai Terraflex Falcon. Ini udah adjustable semua. Shocknya juga sudah adjustable semua, tinggal dicocokin aja sama pemakai mobilnya, mau selembut apa atau mau sekeras apa, tinggal diputar doang tuh gampang banget untuk pemutarannya. Nah, untuk bagian samping nih yang kita lihat, apalagi mobil sudah tinggi banget ya. Ini untuk fendernya setinggi ketek saya nih, kan, sama Jeep. Nah, untuk sampingnya ini kita pakai side step elektrik. Jadi sekaligus ada rock reel-nya juga nih, ini dari rock slider. Jadi biasa dipanggil tuh sebutnya tuh RSE. Jadi kalau ini untuk membantu supaya kita nggak terlalu susah banget mobil yang sudah tinggi, jadi tinggal naik aja gampang. Dan dia juga udah ngikutin pintu depan dan pintu belakang. Nah, ini untuk pintu depannya. Nanti untuk pintu belakangnya juga sudah ngikut juga. Nah, ini sudah ngikut semua untuk 4 pintu depan belakang kiri kanan. Ini sudah lengkap semua. Nah, untuk di bagian penerangannya ya, kan mungkin nanti untuk persiapan-persiapan masuk hutan atau perjalanan malam misalnya bisa digunakan, ini juga sudah tambahin juga lampu dari Bahadesign 50 inch dan dari Bahadesign juga untuk yang ukuran 3 inch-nya ini. Ini semuanya lampunya lampu tembak semua dan sudah tembus kabut. Yang boleh dibilang sekarang itu lampu yang lagi ngetren ya, atau lampu yang emang di Indonesia itu boleh dibilang tuh lagi bagus-bagusnya nih untuk Bahadesign. Cocok banget untuk di tempat kita nih, untuk memakai lampu Bahadesign, apalagi yang suka off-road, suka adventure, yang suka main masuk-masuk hutan. Ini juga lampu itu universal, kalau yang suka mancing-mancing butuh lampu untuk penerangan, bisa juga nih disarankan pakai Bahadesign.
karena lampunya oke banget. Nggak kecewa lah kalau kita udah pakai lampu Bahar Design. Nah, ban gede, mobil tinggi, udah pasti keamanan itu selalu dipilih yang nomor satu. Apalagi di bagian rem ya, untuk keamanan yang paling harus dijaga banget. Nah, ini juga rem sudah kita upgrade menggunakan Delta Big Brake dari Terraflex juga. Jadi udah remnya ini udah ada 4 piece langsung, yaitu depan belakang udah diganti semua. Nah, rotornya itu dia ukurannya 14 inch. Untuk kalipernya itu dia ada 4 piston. Jadi udah semuanya ini udah 4 piston semua dan kalipernya 14 inch, dan itu pengeremannya udah bagus banget untuk di Jeep JL. Nah, Delta Big Brake ini juga bisa dipakai di Jeep JK atau JT sama JL. Jadi untuk satu Big Brake ini bisa dipakai tiga mobil ini. Jadi tanpa harus kita ngerubah apapun karena dia udah PNP semua untuk JK, JL dan JT untuk pengeremannya. Nah, untuk bumpernya ini belum ada yang dia tertarik nih, jadi belum diganti dulu nih untuk bumpernya nih. Jadi masih mempertahankan bumper yang original dulu. Nanti tingginya dari ban ke fender cukup jauh ya, ini sejengkal segini. Ini cukup jauh, ini kalau buat off-road masih travelnya masih dapat banget. Masih dapat banget karena masih jauh banget ini. Karena stoppernya juga kita jauhin, jadi kalau buat main-main pasti masih aman untuk travelnya. Jadi itu saja nih untuk mobil ini, nanti mungkin ya nextnya lagi kita belum tahu juga nih, bapaknya akan rubah konsep lagi bagian bumpernya atau bagian mananya, kita tunggu aja nih untuk kita ngabret nanti bikin apa lagi nih mobil nih. Nah, ini kan kita juga baru selesai, nanti kita akan tes juga nih mobil di tol untuk kecepatan yang sesuai standarnya tol. Oke, langsung aja kita tes mobilnya. Jadi ini dia hasil modifikasi Jeep Gladiator kita yang kita bangun di Pioneer Jeep. Saya rekap lagi, jadi ini ukurannya 4,5 inch, kita pakai lift kit dari Rubicon Express. Untuk shocknya kita pakai Falcon Piggyback 3.3, dan untuk pengeremannya kita pakai Terraflex Big Bracket dari Delta. Velgnya semua ada bedlock ya. Jadi ini dia nih, mobil enak banget di tol. Tetap masih oke banget, biarpun ukuran ban gede, mobil tinggi. Dan masih oke banget, di luar biasa banget ini mobil, mantap. Sekian, terima kasih untuk yang sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang pencinta Jeep. Dadah!